sekarang sih kesibukannya aku mau lagi syuting FTV, terus isi acara sama nyanyi sih. Karena memang lagi pengen concernnya di acting sama presenter. Sulit, kalau dari bahasa sulit banget, karena kan basicnya sebenarnya model, terus nyanyi, terus pindah ke acting, karena nggak biasa acting dengan mungkin ngafalin skrip yang panjang. Terus ya pastinya mungkin kalau aku sendiri kesulitannya adalah belibet, karena suka belibet kata. Begitu kan mungkin kayak ketika lo nangis harus, ayo kamu nangis, kan aku kan nangis ya kalau nonton film sedih, tapi kan nggak bisa langsung spontan nangis kan, apalagi kayak acting. Makanya kemudian kesulitannya kalau harus adegan nangis, terus harus misalkan tiba-tiba harus adegan marah-marah, sedangkan aku kan mungkin orangnya kalem, harus jutek, harus marah-marah, mungkin lebih kayak itu sih. Aku suka semuanya sih, karena kan memang kalau misalkan nyanyi mungkin enaknya cepat, terus langsung kelar kan, and then cash gitu ya. Jadi kan kalau misalkan acting itu mungkin kekurangannya, bukan kekurangan ya, mungkin lebih lama nunggunya karena mungkin pulang pagi. Tapi enaknya aku jadi kenal banyak orang, terus orang bisa lebih lama lihat aku di TV, bisa lihat aku nangis, lihat aku marah, bisa lihat aku jutek. Pokoknya yang aku nggak bisa lakuin di sehari-hari itu aku lakukan di acting itu. Pasti ada lah plus minus, kayak nggak bisa acting cuma gini-gini doang. Tapi ya udah, terserah tuh orang mau ngomong apa. Aku nggak peduli sih, yang penting aku bisa buktiin kalau aku bisa semuanya. Atau masih muda, semua coba acting iya, presenter iya, nyanyi iya, selama masih ada kesempatan kenapa nggak kita coba.